Salam sejahtera. Isu hangat petang ini dipetik dari Malaysia Deadline. Walau banjir besar ragut nyawa, menteri hadiri majlis tari menari. Berita sepenuhnya. Wajah Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTSC Datuk Seri Nancy Sukri yang terpampang di pentas majlis tari menari di Esten Hotel Kuala Lumpur berlaku ketika ribuan rakyat terjejas akibat banjir besar akhir tahun ini. Gambar Nancy yang juga ahli parlimen Batang Sadong itu turut tertera pada kad Majlis Ramah Mesra Alumni Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara Tular di media sosial. Turut dikongsikan orang ramai ialah klip video berdurasi 8 saat menyaksikan majlis menari yang berlangsung malam semalam dengan diakhiri tepukan dan sorak meriah. Mengulas perkara tersebut, Ketua Wanita Pakatan Harapan PH Aiman Athira Al-Jundi mempersoal di mana kepekaan Nancy ketika pihak kerajaan dilihat bermasalah dalam pengurusan banjir besar. Sebagai anggota menteri kabinet daripada kalangan wanita yang patutnya punya jiwa lebih halus dan empati lebih tinggi, tidakkah Nancy punya keutamaan yang lebih untuk mengejutkan Perdana Menteri dan anggota-anggota pentadbiran yang lain berdengkur? Soalnya dalam hantaran di Facebook. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.